bangku cewek. Habis itu jam 11-an udah tuh ada acaranya teman aku, acara ulang tahunnya teman aku di tempat biliar. Saya kirim deh. Tempat biliarnya dia, jadi kayak dia punya tempat biliar sih, namanya Hasan. Riko nama litanya. Pas kesana udah mau selesai kan acara. Tapi aku ketemu Kak Dery gitu di situ. Terus balik jam 12 untuk ke rumah. Jadi kalau ada yang mau goreng-goreng, ya udah cek CCTV aja deh. Tuh. Nih, tuh. Ada Uti juga di situ. Di tempat biliar. Siapa lagi ya? Ya rame lah. It's boys time. I'm having fun. Karena nyanyi, terus nyanyi ke depan. Aduh, aku coba bikin komplikasi gue nyanyi ke depan. Si kepedean. Suka banget. Nyanyi bareng-bareng tuh seru banget. Tapi jangan sering-sering. Tapi gak apa-apa sih. Bikin di rumah kali ya. Kayaknya seru sih bikin rumah kayak ada tempat corner. Tapi emang mau dibikin di bagian belakang. Corner buat live music. Aku gak suka DJ justru. Kemarin ke acara DJ karena acara Salman. Salman terakhir tuh perform. Tapi aku suka banget orang nyanyi gitu, suka nonton. Karena kalau di mall gitu dulu tuh ya, jadi setiap hari Sabtu atau Minggu gitu ya, pasti ada live music tuh di tengah-tengah mall. Itu pasti aku nonton. Suka aku denger orang nyanyi. Iya boleh record aja. Kalau yang mau goreng terserah goreng deh sampai. Tapi nggak ada kepuasan untuk. Sebenarnya sih nggak tahu kalian dapat kepuasan atau enggak. Malah justru bikin lebih gelisah sih. Mending kayak. Gimana rasanya? Mau jadi ompa anak dua ini, nggak dua sih, tiga. Senang sama Lika? Banget. apa namanya? Tadi selama di perjalanan guys, di belakang aku tuh ada dua orang, ya. Mulutnya nggak cukup-cukup. Berhenti ngomong, sampai pusing kepala aku tuh ya. Dari belum take off sampai udah take off, sampai turun.